Welcome back to my channel. Jadi today kita lagi mau siap-siap, kita mau program pertama kita itu OTW, obrolan terupdate. Wadidaw banget ya. Banget ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Pokoknya semoga panjang. Doa lo gimana sih untuk program ini, apa sih sebenarnya? Stripping panjang bisa menghibur dan berkah untuk semua. Untuk krunya juga. Berkah yang penting ya. Berkah untuk semua. Oh, Ricis. Ya Allah, eh manajer gua datang loh. Ya Allah. Bagus ya, ini si Bilar, jeans pink ungu. Tapi ya ini emang stylean gue banget sih. Tapi ya udah. Mas Irfan, dia bilang loh, manajer aku memang suka gitu tuh, mentingin yang lain-lain katanya. Emang, mentingin mulu sekarang. Apa, padahal sekarang aku yang lagi naik kata dia. Coba gimana lo kesan dan pesan lo? Apa? Program pertama. Ya seneng sih, apalagi Mas Irfan sekarang datang hari ini. Gue sih paling seneng pas Mas Irfan datang. Momen Mas Irfan datang. Gak ada lawan. Mana aja? Gak ada dong. Namanya udah ganti sekarang, udah Mas Irfan jadi Calvin. Iya betul. Di sini tuh orangnya julid semua, jadi maklumin. Nah jadi sebenarnya tuh emang julitan kita tuh begitu. Kemarin malam aja dia orang semuanya tuh julit, dia kayak yaudah julit. Emang julit, emang udah isinya tuh orang julit semua di sini. Mana kenapa sih bikin konten emang? Oh jadi ini iya. Klarifikasiin aja, jadi kan udah. Enggak, biar bilang juga ngomong di sini kan. Gue nggak tahu soalnya. Jadi ada fan gue kenapa lo masukin konten? Karena itu motivasi gue juga kayak, yaudah kita juga baik-baik aja. Karena ada beberapa. Jangan-jangan lo ngomong gitu karena biar kalian masukin konten. Ngomong gini ya, bagus-bagus. Kan lu yang ngomong. Dan itu yang fan gua itu udah beberapa hari yang lalu, bukan pas hari itu kan. Jadi enggak bakal ada yang bisa ngancurkan hubungan persahabatan kita. Ada lah, banyak lah. Banyak. Kan ada Riza, lu bertiga enggak banyak. Bentar lagi juga tinggal sendiri masing-masing. Ya salah begitu dalam. Dan itu siapa? Yang masing-masing. Enggak, dulu di Amur juga gitu. Dulu di Amur juga gitu, komen. Belum lama juga begitu. Jarwo kuat, akhirnya sendiri-sendiri. Jadi lu sebagai manajernya Adi. Cakur. Gua udah mau cakur. Weh, ayo latihan gestrek ini baru lahir, jangan hancur di awal. Kita harus semangat. Ya gitulah emang. Apa sih? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus lah. Gue mah orangnya gak perlu jadi orang lain untuk biar disukai sama orang. Bagus. Jadi apa adanya gue. Bagus. Bagus. Suka terima ambil. Enggak ya tinggalin. Bagus. Wah, kamu tuh mulia banget. Gak suka gue yang gitu-gitu. Ngomong salah tempat jadi lagi. Emang gue Aris. Kenapa gue? Aris di hidung. Gue selalu menjadi apa adanya. Gue selalu menjadi apa adanya gue. Mas Irfan, apa kabar Mas? Sedang. Kita briefing studio ini. Tapi kenapa lu pakai Jordan? Kenal lagi ikut ya. Kenal. Jadi ada drama tadi di Pilar ID kan Mas. Kok lu katanya mau pakai Nike? Tentang sepatu mahal. Pakai Nike aja. Tentang sepatu mahal. Nike semua. Tapi lu katanya ini ya, bismillah benar dari Juli ini lu bisa beli sepatu lain. Iya, amin ya Allah karena ini sepatu pertama yang gua beli nih karena direkomendasikan sama Bilar sama Aris. Di lu tuh beli yang inget kan ini yang di konten ulang tahun dia mau ngasih ke gua. Belilah. Enggak niatnya emang mau harus sih cuma ukurannya agak beda. Gua mau ngasih niatnya. Tapi kan ini udah dikasih nih. Ini kan gua kasih nih. Ini dari kakak lo. Gua. Orang Katik bilang dari kakak lo. Kan dari gua. Kan nanya saran bagus yang mana gitu. Orang kan. Woi, gua enggak pernah dikasih sama kalian. Udah. Apa? Udah. Duh, kalian udah sadar. Eh, dulu. Sampai sekarang gua enggak kos dulu. Kan pernah gabung nih. Masih lawan sini dong gabung. Masih lawan sini. Mas, Kenapa sih enggak pernah mau masuk? Bentar dong, Kak. Nih coba. Parah ya, El. Oh, sini. Entar. Mamanya ke mana? Bentar kasih lu bentar dong. Chat gua. Ya. Kelasin tuh manajernya. Manajernya. Siapa? Anaknya. Anaknya. Bunda. Bunda. Bunda ada panggilan Bunda. Kalau gua? Anaknya? Orang tua enggak ada main detek artis. Ini manajernya gua. Dia itu sibuk banget, guys. Kasih tahu. Emang sibuk banget ya.
Kalau dia nih ya, Aris tuh sama Mas Silvan doang yang nyaman kerjanya. Udah berapa bertahun-tahun lu? Biasa sama sekarang. Biasa Aris enggak terlalu apa sering ganti gitu. Tapi sama Mas Silvan betah. Kenapa Mas ya? Mungkin karena treatment Mas Silvan bagus, jadi talent-talent nyaman gitu. Tapi kenapa jarang datang? Padahal Aris sekarang lagi ini loh, lagi naik loh. Kerjanya bagus. Kita mau latihan. Nontonnya apa? Trans TV dong. Stasiun TV itu bagus. Karena keren banget kan. Karena selalu memberikan tontonan yang menghibur buat masyarakat. Benar banget. Enggak tergantung pemirsa di rumah, tapi pokoknya apapun stasiun TV-nya, yang penting ada kita tonton terus ya. Benar. Yang penting jangan lupa nonton setiap Sabtu Minggu ada UU Moment jam 1.30 dan ada OTW jam 2 siang. UU Moment itu apa sih? UU Moment itu kayak sketsa keuuan dan kerealitaan. Guys, jadi tadi kita habis briefing, semoga acara hari ini lancar. Tapi tadi barusan ada adegan parah. Adis guy, tonjok itu sampai mana kalau Ren? Hampir, hampir. Sampai dia lupa yang mana Samsak, yang mana kalau. Wah, ini body shaming. Body shaming. Kamu udah kelar apa dan aja? Enggak pernah salah. Enggak pernah salah. Tapi kalau Ren ini banyak banget membantu kita. Apa Ren? Ngorong dan lagi ada. Cek. Kenapa sih orang-orang tuh pada marah-marah, suka banget gitu? Manajer gue datang, alhamdulillah gue seneng banget. Maaf ya Mas Silvan. Mas Silvan. Boleh. Karena datang, karena manajer Aris datang, burung datang. Biasanya bisa kok. Apa? Karena manajer Aris datang mungkin nggak tahu kenapa ya. Biasanya kan boleh setiap manajer datang. Enggak kan boleh buktinya? Oh boleh. Boleh. Oh Mas Silvan. Aman? Aman ya? Pokoknya aman aja. Mas Silvan. Yaudah kita mau briefing dulu ya. Nih, nanti review setnya ya. Setnya tuh bagus banget. Jatuh. Ya, itu gue juga ada. Gue juga ada. TW itu. Ya udah biarin Adi, biarin. Nih, nanti gue bawa pulang. Nih buat main takraw. Jadi dia bisa puter-puter liat deh. Bagus banget kan? Lokasi OTW itu paling keren deh. Menurut gue ini nih balik layar, balik stage. Nih balik layar. Ya. Oh gitu. Benar. By the way, makasih ya. Sama-sama ya. Ini bagus banget. Semoga sukses juga. Suka ya? Gimana? Harapan share-nya melejit. Amin. 20 perdana. Amin ya Allah. Terus kan stripping. Amin. Februari ya. Ya. Amin. Bismillah Februari. Good luck. Amin. Jadi openingnya kita keren banget guys, kita kayak pakai mobil sport gitu, terus kita keluar gitu, keren banget. Program mana lagi yang awalnya pakai mobil sport ya? Program ini doang nih. Mobil sport doang, ini masuknya mobil sport. Kalau ini nggak ini kan? Bisa nggak lo di? Tapi seru banget sih. Semoga lancar pokoknya semuanya. Jadi kita dari luar opening masuk ke dalam gitu. Pokoknya nanti kalian pasti nonton. Ya semoga lancar lah pokoknya. Ini kita persiapannya dari jam 10 pagi tau. Motor yang gue idam-idamin dari dulu tau. Gue pengen banget. Ini Road King ya? Road King. Ini Road King. Ini Road King anniversary. Ini Road King anniversary tahun 2000. Jadi 100 tahun ulang tahunnya hari. Ya, setiap 100 tahun. Ini tahun berapa? 2003. 2003. Ah, pengen banget saya, Pak, punya beginian. Doain ya, semoga gue bisa. Bahagia tapi. Setiap hari Minggu deh. Hari Sabtunya siapa? Richie.